Kaisang Pangarep digadang-gadang akan maju di Pilkada tahun 2024. Yang banyak beredar kabar akan disandingkan antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Namun perlu kita tahu sisi lain terkait usaha Kaisang yang telah bangkrut, seperti berikut. 1. Ternak kopi. Bisnis Kaisang yang dikembangkan tahun 2019 bersama sang kakak Gibran memiliki 40 toko yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Namun Kaisang mengaku bisnis ini tutup akibat tidak banyak pelanggan atau tidak laku. 2. Goola. Goola menjual produk minuman khas Indonesia, semacam es doger yang dikemas lebih modern. Bisnis milik Gibran yang diserahkan ke Kaisang. Unggahan terakhir Goola di Instagram adalah 7 November 2020 lalu. 3. Madang. Aplikasi Madang diluncurkan untuk menjembatani para emak-emak yang jago memasak dengan pembeli. Namun bisnis yang bekerja sama dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang ini sudah tidak beroperasi. 4. Siap Mas. Usaha bidang kuliner dengan produk makanan dan minuman ringan berupa keripik dengan nama Ngedring dan kemeripik yang dijual di berbagai minimarket ini juga sudah tidak aktif. 5. Sang Javas. Sang Javas merupakan merek fashion dengan gambar kecebong dalam desain kaosnya. Namun, bisnis ini sudah nggak jalan juga. 5 usaha bangkrut yang dipegang Kaisang Pangarep, ketua partai PSI dan dikabarkan akan maju di Pilgub DKI Jakarta.